Oke, balik lagi di channel gue, Rizky Alfian. Di video kali ini, saya akan memberikan perbedaan review dari DB Click Dealer Offer dan Click Dealer Smart Link. Nah, kenapa untuk DB Click Dealer ini nggak dijadiin satu aja loh? Nah, kemungkinan dari segi pengembang atau developernya itu berbeda. Namun, untuk perusahaannya itu tetap sama, yaitu Click Dealer atau GDM Group Asia. Itu merupakan pemilik dari akun CPA Click Dealer. Nah, untuk segi atau fitur-fitur yang disediakan itu cuman ada beberapa yang menunjukkan bahwa itu Click Dealer Smart Link, bahwa itu dan Click Dealer Offer. Nah, kita langsung saja lanjut ke video reviewnya. Nah, oke. Okay. Di sini ada dua akses login ke Click Dealer, yaitu menggunakan Click Dealer Smart Link dan Offer. Nah, di sini juga Click Dealer menyediakan dua domain untuk login, yaitu https://partners/clickdealer.com dan https://smartlink/clickdealer.com. Nah, sebenarnya untuk teman-teman semua yang mempunyai akses login ke Click Dealer itu bisa login menggunakan dua link ini. Nah, contoh untuk ke bagian partner. Nah, di Click Dealer, partner Click Dealer ini itu tulisannya seperti ini. Untuk menu di atas Click Dealer GDM Group Company. Nah, sedangkan untuk yang Smart Link itu tulisannya seperti Smart Link di Click Dealer ini. Nah, itu yang membedakan dua DB Click Dealer. Nah, dari segi tulisan dan segi loginnya aja udah berbeda. Apalagi fiturnya juga pasti ada berbeda. Sebenarnya fitur yang disediakan oleh Click Dealer Offer itu nggak beda jauh dengan Click Dealer Smart Link. Nah, kita bahas yang Click Dealer Offer terlebih dahulu. Nah, untuk menu tampilannya di sini sama persis dengan Click Dealer Smart Link. Yang membedakan itu di bagian bawah menu dashboard ini itu ada menu atau fitur offers. Nah, offers itu menyediakan browser, my campaign, spending campaigns, new offer, dan rich candle review, rotation, request offer, dan top offer reports. Nah, untuk di bagian di Smart Link, Click Dealer Smart Link ini, itu di bawah dashboard itu tidak ada menu offer, langsung ke bagian Smart Link. Nah, di sini ada dua, ada satu yaitu Dating Smart Link. Nah, di sini untuk di bagian Smart Link, Click Dealer Smart Link itu negaranya itu all country. Jadi banyak sekali yang disediakan oleh Smart Link seperti ini, ada banyak banget nih. Nah, sedangkan di offers itu targetnya itu negaranya itu sendiri-sendiri. Nah, kita klik terlebih dahulu ke, nah, di sini ada, ini negara mana saya nggak tahu, ini Amerika, ini Spanyol apa ya, ini Amerika, Jerman, di sini ada Amerika lagi. Itu payout per satu salesnya yang didapat itu paling besar itu Jerman 4,6. Nah, lumayan besar ini. Terus ini nggak tahu bagian negara mana. Nah, di offer juga besar-besar banget untuk konversinya. Ini untuk di Swiss itu nyampai
5 dolar lebih. Ini untuk tipe casual dating. Nah, untuk yang di offers untuk yang di Smartlink itu random ke semua negara itu disediakan. Namun untuk payout-nya juga atau komisi dolarnya juga tentu saja berbeda dibandingkan dengan offer. Nah, kita pergi ke new offers. Nah, di new offers ini ada setiap update offer yang baru terluncur atau baru launching oleh pihak manajernya atau perusahaannya. Nah, ini belum approve, kita coba klik approve-kan supaya bisa dikerjakan. Kita klik yang bagian ini. Nah, di sini ada deskripsi, devis, terus geonya untuk DE khusus. Untuk targetnya adalah Jerman. Setelah itu kita tinggal klik apply for offer. Nah, select option di sini ada menggunakan Instagram, SEO atau apa. Kita di sini menggunakan SEO saja. Setelah itu klik apply. Nah, dalam waktu kurang lebih nggak nyampe 1 hari, offer udah terapprove gitu, udah nggak pending, udah langsung bisa dikerjakan. Nah, untuk ke bagian fitur-fitur yang lain itu sama semua. Untuk dari segi pembayaran, terus segi statisnya, laporannya cuman di sini untuk yang offer itu ada offer report dan kayaknya sih cuman offer report doang. Untuk reportnya semua diklik, kita tinggal klik yang global report aja. Itu di situ laporan offer dari Smartlink biasa dan Smartlink yang offer ini itu akan muncul. Nah, kadang aja ada juga yang nanyain, "Bang, untuk Click Dealer apakah bisa disambungin ke Histat?" Kalau menurut saya sudah mencobanya beberapa kali, itu nggak bisa disambungin ke Histat karena ada kode tertentunya. Untuk yang disambungin ke Histat itu cuman DB Movie, yaitu Ad Center, itu baru bisa disambungkan ke bagian Histat. Nah, kita pergi ke bagian payment info. Nah, di sini untuk payment infonya, bentar-bentar saya cari yang per Nah, untuk ke payment info untuk di bagian Click Dealer Smartlink itu minimal payout-nya itu adalah $100. Nah, ini untuk payout pertama 100,8 dolar. Di sini ada 177 dolar. Nah, ini untuk bulan kemarin ini malah nggak ada konversi, namun udah terhitung pahit. Nah, untuk kesedangkan ke offer, kayaknya untuk offer yang satu ini belum melakukan penarikan. Coba kita cek saja. Oh, ini udah ter payout sebesar $2,459. Jadi ya, kalau dirupiahin sekitar 25 juta lebih lah. Itu untuk payoutnya. Nah, untuk di
Slick Dollar Offer ini itu minimal pembayarannya atau minimal WD-nya itu sekitar $500. Jadi untuk perbedaannya ya 100 banding 500, jadi 400 lah. Nah, untuk saya sih sarankan untuk teman-teman yang ingin mengerjakan Slick Dollar itu memilih yang tipe offer aja. Nah, untuk ke tipe offer yaitu karena offer yang disediakan itu target, bisa random, bisa all country. Nah, contoh ini untuk yang target aja Swiss 5 lebih, Jerman ada yang hampir $5 per satu sales yang mendaftar ke link yang kita kirim gitu. Nah, dari sini cuman satu fitur doang yang berbeda, dan akses loginnya atau alamat loginnya itu berbeda. Yang satu menggunakan partner Slick Dollar, yang satu menggunakan smartlink slickdollar.com. Untuk perusahaannya itu sama, yaitu GDM Group. Coba saya share untuk perusahaan pemilik. Slick Dollar ini. Nah, ini adalah Global Digital Marketing Group GDM Group. Nah, dari GDM Group ini di pihak GDM juga memberikan sebuah layanan afiliasi. Nah, teman-teman bisa untuk klik yang login atau sign up di sini akan menggunakan advertiser, agensi atau publisher. Nah, untuk seperti yang spammer yang di Instagram itu kita menggunakan publisher. Nah, oke. Nah, itu dia video tentang review dua perbedaan dari akun CPA Slick Dollar. Di situ untuk dari segi atau fitur-fitur yang lain itu sama, cuman dari segi WD dan dari offer. Untuk WD-nya yaitu untuk offer minimal $500, untuk smartlink minimal $100. Untuk ketentuan atau tanggal WD-nya itu sekitar 1 bulan sekali. Jadi untuk per minggunya belum bisa. Namun udah bisa untuk publisher atau afiliasi yang udah sangat lama bekerja di Slick Dollar ini. Jadi teman-teman bisa merequest kepada AM. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, saya kasih link di deskripsi box. Untuk teman-teman semua yang ingin bergabung di kelas CPH RA57, teman-teman bisa klik link Telegram di deskripsi udah saya sediakan. Nah, di situ untuk dari CPA, terus materi dan bimbingan itu saya sudah sediakan dan saya bimbing sampai bisa. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Rizky Alfian, see you next time on my video, and bye.